Sejarah pemerintahan Kerajaan Kesultanan Melayu awal di Malaysia bermula dari Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kemajuan Pesat Melaka menjadi katalis kepada kewujudan satu sistem pentadbiran teratur serta menjadikan Melaka kuasa terpenting yang mengawal laluan perdagangan Selat Melaka. Empayar dan tanah jajahannya meliputi keseluruhan tanah Melayu dan sebahagian besar pantai timur Pulau Sumatera. Selain Sultan sebagai tunggak pemerintahan, pentadbiran Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka turut dibantu oleh pegawai negeri. Pembesar ini dibahagikan kepada empat lapisan, iaitu Pembesar berempat utama, Pembesar berlapan, Pembesar 16, Pembesar 32. Pembesar berempat adalah nadi pentadbiran Melaka. Mereka adalah bendahara bersamaan jawatan Perdana Menteri, Temenggung sebagai Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Ketua Hakim dan Ketua Polis Negara, Penghulu Bendahari sebagai Menteri Keuangan dan Ketua Perbendaharaan Negara, serta Laksmana sebagai Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Duta Khas, Ketua Turus Angkatan Bersenjata dan Panglima Perang. Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, Sultan berkuasa penuh dalam kerajaan serta dianggap mempunyai daulat dan dari keturunan yang mulia. Rakyat mesti menghormati raja dan mengikut perintah raja tanpa bantahan. Sultan berkuasa penuh menjatuhkan hukuman bunuh. Begitu juga sifatnya dengan pembesar negeri yang mempunyai kuasa politik serta mempunyai pengikut sendiri. Mereka bertanggungjawab menjaga keamanan dan keselamatan rakyat dan negara dari ancaman musuh. Pada tahun 1511, Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka berakhir apabila ditakluki oleh Portugis. Warisan Empayar Melaka kemudian diambil alih oleh Ananda Sultan Mahmud Shah. Pada tahun 1528, Raja Muzaffar menguasai kawasan utara Empayar Melaka, mewujudkan Kesultanan Melayu Perak yang berpusat di pinggir Sungai Perak dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Sementara adindanya, Raja Alauddin mengambil alih kawasan selatan Empayar dengan memulakan Empayar Johor Riau yang berpusat di Johor Lama dengan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah II. Kawasan takluknya meliputi juga Pahang yang diasaskan oleh Raja Muhammad Ananda Sultan Mansur Shah Melaka tahun 1457. Satu lagi kerajaan Kesultanan Melayu tua adalah Kedah. Raja Merung Mahawangsa dipercayai sebagai pengasasnya dengan jajahan takluknya meliputi Patani, Perak dan Perlis. Pada tahun 1834, Siam menghadiahkan Perlis kepada Syed Hussein Jamalul Lail dan melantik Baginda sebagai Raja Perlis dengan gelaran Pia Songram Ramu Visit Asmara Pia Perlis. Menjelang kurun ke-17, orang-orang Bugis mula memperluaskan pengaruhnya ke tanah Melayu. Mereka memulakan penguasaan ke sekitar Empayar Johor Riau dengan Daim Marewah menjadi Yam Tuan Muda Johor pada awal kurun ke-18. Pada tahun 1766, Ananda Daim Celak Yam Tuan Muda Johor selanjutnya bernama Raja Lumo mengasaskan pula Kesultanan Melayu Selangor bergelar Sultan Salihuddin. Bugis turut berusaha mengembangkan pengaruhnya ke Negeri Sembilan. Bagi mengimbangi pengaruh Bugis, pembesar Minangkabau sembilan negeri kecil iaitu Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Inas, Rembau, Tampin, Hulu Muar, Jempol, Teraci dan Gunung Pasir mempelawa Raja Melewar, Ananda Raja Minangkabau Pagaruyung, Sumatera Barat mewujudkan Kesultanan Melayu Negeri Sembilan pada tahun 1773. Sementara itu, Kesultanan Melayu Terengganu diwujudkan pada tahun 1726 oleh Sultan Zainal Abidin dengan wilayah pemerintahannya meliputi Kelantan. Antara tahun 1741 hingga 1793, Terengganu di bawah Sultan Mansur Shah muncul sebagai pusat perdagangan terpenting pantai timur. Baginda melantik Long Yunus dari Patani sebagai Sultan Kelantan pertama pada tahun 1775. Struktur pemerintahan dan pentadbiran kerajaan-kerajaan Melayu awal ini mempunyai banyak persamaan dari segi pentadbiran,
ekonomi, dan sosial, dengan pemusatan kuasa berlaku kepada Sultan yang dibantu oleh pembesar-pembesar negeri. Keadaan ini tidak mengherankan kerana pemerintahan mereka umumnya dipengaruhi dari struktur pentadbiran Kerajaan Melayu Melaka yang pernah menaluki mereka pada kurun ke-15. Negeri Kedah, Pahang dan Perak misalnya turut melaksanakan susun lapis pembesar seperti di Melaka. Namun begitu, walaupun sifat tugasan adalah sama, nama gelarannya agak berbeda. Jawatan bendahara misalnya dikenali Sri Paduka Maha Menteri di Kedah atau orang kaya Indra Maharaja Perba Jelai di Pahang atau orang kaya bendahara Paduka Sri Maharaja di Perak. Negeri Sembilan turut mempraktikkan susun lapis pembesar, tetapi berlandaskan sistem adat pepatih. Berdasarkan sistem ini, empat pembesar utamanya dipanggil Datuk Undang adalah dari Sungai Ujong, Jelebu, Jempul Inas dan Rembau. Dalam sistem adat pepatih, yang dipertuan besar tidak berkuasa mutlak dalam pemerintahan kerana kuasa itu berada pada tangan pembesar atau undang nan berempat. Sementara Johor pula, kalangan pembesar negerinya terdiri dari kalangan menteri, pegawai, alim ulama dan cendekiawan Melayu. Mereka umumnya dikenali sebagai orang kaya. Antara contohnya, orang kaya Datuk Bendahara Paduka Raja, orang kaya Laksmana dan orang kaya Tun Pikrama. Dewasa ini kesemua sembilan institusi Kesultanan Negeri Melayu di Malaysia masih wujud. Institusi Kesultanan Melayu kini lebih bercirikan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Berdasarkan perlembagaan Malaysia, setiap 5 tahun sekali, salah seorang dari raja-raja Melayu secara bergilir-gilir dilantik sebagai ketua negara Malaysia dengan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.